Ini unit terakhir ya? Iya mas. Iya mas, ada porsinya mas. Iya tahu mas. Halo kakak. Kelas 12. 14. Ini paket 1. Nanti ditulis siapa aja namanya. Yang ada di sini siapa aja namanya. 1, 2, 3, 4. Enggak, jangan sampai ada nama yang sama loh. Tapi aku ini kan sebenarnya ketika aku undangan di luar, aku mau mengeluarkan seniman yang kemudian berpartisipasi Arcok, atau kemudian ini seniman yang kemudian ikut berpartisipasi di Arcok gitu, atau seniman yang memang akan tinggal di Arcok enggak, tapi prinsip seniman yang kemudian mempunyai warna, dia memberi warna tersendiri untuk seniman Jogja, terutama yang di sini ya. Tapi ada juga seniman dari luar Jogja, tapi prinsipnya saya mengabsen teman-teman seniman itu ya, yang mereka memang punya kepedulian untuk membantu. Bukan berarti seniman-seniman ini sudah pada mampu, tidak, tapi seniman-seniman ini mempunyai kepedulian. Nah, prinsipnya kita mengambil kesamaan di situ, di kepeduliannya, bahwa ini seniman peduli gitu. Ada yang sebenarnya seniman ini juga memang kondisinya juga tidak seberuntung dengan beberapa seniman yang lain di sini, tapi dia dengan banyak sekali menyumbang karena dia tidak berharap kemudian ini laku kemudian dapat bagian kan sebenarnya gitu, karena ini sumbangan 100%. Dari Van Sagitonya, Van Sagito udah kepake 2 ya? Iya. Ini sama itu ya, dari Dono baru 1, Mela Jasma 1, iya. Si Agus Bagir udah 2 ya kan, 1, 2. Radar baru 1. Ciro lupang. Orang beli dijamin bingung nih. Aku pengen, wah ini aku kira Agus Wagene. Oke. Nah Agus Wagene, tapi rana Heri Dono nih. Aku pengen tuku iki tapi rana Hahane ya. Aku pengen pusing kuwi tapi rana Nasirune misalnya. Aku pengen tuku iki mergone ana iki lho, iki larang tenan iki. Nanti kan berharap ada kolektor yang mereka membeli itu bukan enggak melihat ini. Harusnya mereka beruntung aja mereka membeli dengan harga sekian tapi dapat sekian lukisan gitu kan, kecil-kecil. Tapi kan ini kan ketika dikasih dikemas dengan paspartu yang bagus itu menjadi sangat mewah gitu. Dan saya yakin ini merasa lebih cocok buat pembeli ini sih, buat kepentingan dia untuk menghias dinding rumahnya gitu kan. Jadi kadang-kadang dia senang ada salah satu karya gitu, dia merembeh yang lain. Yang penting ada seniman, ada yang dia senengin gitu kan. Belum itu? Udah? Udah. Eh, tugasmu mas? Siap. Nanti kalau udah, tak sekan, tak kirim misalnya.
Jadi Mbak, ini program seniman namanya Acer Indonesia. Jadi ini memang Acer ini sudah berdiri sejak tahun 2006 sejak gempa. Jadi setiap ada bencana sebenarnya donasi karya kecil-kecil 100% didonasikan oleh seniman-seniman itu tidak terbatas hanya semasa bencana, tapi sepanjang tahun mereka bisa menyumbangkan ada kecil-kecil 100% nanti kita kemas seperti ini. Kemudian nanti hasilnya akan kita salurkan dan kita umumkan juga di kelola oleh yayasan di HPM juga yayasan. Nah ini dalam satu paket ini ada 16 karya, 16 seniman. Ini ada Hehe, ada Koye Monta, ada Ahan, ada Agung Kurniawan, itu di sini ada Yayat Surya. Nah ini kami. Nah dalam satu paket ini ada Nasirun, ada Mea Jasna. Tidak semuanya memang sama. Ini boleh dikaitkan gak sih? Boleh. Yang ini boleh. Saya menyumbang ini. Iya. Keinginan untuk menyumbang adjok. Ini kuratornya Pak. Bagus. Saya tertagum-tagum tuh sama si itu. Gusman. Cakep banget ini. Ini bagus ini. Paket 15 juta. Iya, 16 karya. Cuma tiga ini aja. Sama yang sebelah ini, Pak. Ini. Ini ada apa sih, Pak? Ini. Di dalam satu paket ini terdiri dari 16 karya dari 16 seniman yang berbeda. Terjual ini hampir habis, tinggal 2 paket yang masih ada. Tapi kita minta tidak dijual, minta dipamerkan dulu.